Anda ini kayak orang geblek. Gak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya kalau Anda gak bisa bedakan ya sudah lah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Mainkan penyelesaian politis itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Anda ini kayak orang kali geblek. Ini masih utuh, Bang. Enggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Ya kalau Anda enggak bisa bedakan ya sudah lah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Di tempat lain katanya. Mau tahu? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Mainkan penyelesaian politis itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Anda ini kayak orang geblek. Gak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya kalau Anda gak bisa bedakan ya sudah lah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Mainkan penyelesaian politis itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Anda ini kayak orang geblek. Gak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya, kalau Anda gak bisa bedakan ya sudah lah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Mainkan penyelesaian.